Juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Anu Oge Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Ngebrehken Meh 2000 warga Jawa Barat di positif COVID-19 Dumasar karena 80 rapid test di 27 kabupaten turkota Begituna Pemprov Jabar bakal nyorang pemeriksaan Kelawan teknik PCR test atau tes swab Kawarga Anuka Indikasi Positif COVID-19 Dumasar karena rapid test kasalpan puluh genep ribu warga di 27 kabupaten jengkota di Sakulia Jawa Barat, meh dua ribu orang keindikasi positif COVID-19. Kukituna, juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, Anu Oge Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Berli Hamdani Netelaken, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal ngokolakan pemeriksaan kalawan teknik reaksi rantai polimerasi chain reaction atau PCR ancokkanan warga di positif COVID-19. Berli ngebrekin pihaknya masih ngadago pakakas kenyorang tes COVID-19 kalawan metode PCR. dinanas nanas nasneta PCR test teh atau tes swab, dikokolakan ku pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bodebek, Turta, Bandung Raya, sangkan perak-perakan ngungkulan COVID-19 di Paju Gancang, tapi Beres Roes. Logistik untuk pemeriksaan PCR ini sudah bisa kami terima, apabila setelahnya bisa kami terima, dan tentunya bisa kami laksanakan uh, pemeriksaan PCR tadi di Dumasar Kanada Tapi Kobar, tepi kapoe salah sapa sesore, jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Barat, ngahontal 888 orang. Ari 78 orang di antara natilar dunia, serta 100 til orang nadei di Cendekan Cager. Budi Hartati, Bandung TV.